Ernarini Indraswati. Kebetulan kami ditugaskan untuk menguji di uji kompetensi yang diadakan oleh UNESA bagi mahasiswa UNESA yang ingin mempunyai sertifikat kompetensi level 3. Jadi mulai tanggal 25 kemarin sampai besok tanggal 27. Sekalian kami jelaskan, selama uji kompetensi 3 hari ini, hari pertama ada teori, teori yang dilaksanakan secara online selama 50 menit. Untuk prakteknya itu mulai dari mengukur, jadi ada peragawati yang diukur untuk menjadi model nantinya diperagakan pada hari terakhir. Terus setelah diukur, terus peserta membuat pola kecil sampai dengan merubah pola, merancang bahan dan harga. Setelah itu membuat pola besar, terus juga merubahnya untuk menjadi seperti model yang diinginkan. Setelah itu baru memotong. Setelah motong sampai selesai dan menjahit. Setelah menjahit, hari ketiga itu fitting, dan fitting ke peragawati dan diperagakan untuk terakhirnya.